jadi bobo tuh sampai mati. Namanya duo bobo, makannya mereka suka tidur ya. Kerjanya tapi dijamin kalau denger lagu yang satu ini mereka harus bangun, bangun. Perlan 86, let's go. Malam Sobat Ambiar, jangan lupa untuk ikutan kuis interaktif kita bagi-bagi total hadiah 50 juta rupiah. Silakan di scan QR code-nya. Di mana QR code? QR code? Kita keluarkan QR code-nya, silakan di scan. Semoga salah satunya kamu Sobat Ambiar yang berhak untuk mendapatkan hadiah dari kita ya. Betul sekali. Mereka ini namanya adalah Duo Bobo. Bobo. Kerjaannya cuma bisa Bobo lu berdua. Semalam Bobo di mana? Bobo sama siapa? Ngapain aja? Jadi bangun dong, Wi. Ini kan waktunya lo untuk kerja. Mohon maaf ya. Mohon maaf agak biar kelihatan ke kamera gitu mukanya tuh. Nah, ya. Bobo aja. Permisi. Permisi, Bu. Mau nanya, Bu. Kita sih nggak ada yang pesen gas 3 kilo ya. Kowe ngomong apa? Enggak denger. Enggak denger ya. Mohon maaf, Mbak ini siapa ya? Kok Mbak sih? Apa dong? Saya itu mamahnya anak-anak ini. Anak-anak perawan. Mamanya gimana? Mamanya anak ini. Anak-anak perawan. Sebentar. Yang mana? Yang mana yang perawan? Gue bukan, tahu. Ceritanya ya. Jam segini masih tidur, kapan kamu dapet cowok? Masa kalah sama Mami? Mami aja udah 3 kali kok. Mami tiga ini kali. Ini kasih contoh. Jam segini tidur tuh laki-laki gak ada yang mau. Mami, mohon maaf. Mami usia berapa? Saya? Iya. Sweet berapa? Apa? Sweeta. Berapa? 58. Mami 58, kawin 3 kali. Ini 33 kali. Ayo bangun! Bangun dong, Wi. Dari negara mana aja? Bangun. Kamu tidur di bangunan mama ya. Ma, aku gak bisa bangun kalau gak ada yang seger-seger, Ma. Sama dong sama mama. Kan aku turunan mama, gak tahu kalau si Ade. Ade gimana, Ade? Maaf ya, mama ya. Ini mama masih kecil. Belum nyampe.
pegang telinga. Oh iya ya, Mama. Telinga gajah. Ayo, sungkem sama Mama. Mama. Wah, kualat nih. Jangan sampai ya, saya. Jadi Dewi dan juga Ziva ini mamahnya. Iya. Ini mama. Kenapa? Ayo, jangan macam-macam kalian. Ini anak saya. Saudara satu kandang. Iya. Satu kandang. Kandung. Kandung, Mami. Kandung mah untuk hewan, Ma. Kandung. Ma, ini mah. Ma, ini mah suka jahat mama kita, Ma. Iya, Ma. Apa kabar? Sikat, Ma, sikat, Ma. Rahayu ya? Rahayu. Bener, Ma. Bener banget. Rahayu. Cowok ada namanya. Aku Hadi Rahayu. Aku kenalin dong. Ya. Itu DJ. Hati-hati jalan mamanya. Ya. Aduh, mamanya cantik juga ya ngomong-ngomong. Aduh. Ma, jangan, Ma. Jangan cantik mama. Saya tuh paripurna. Oh iya. Ya. Saya boleh lihat tangan kanannya enggak? Oh. Mau di... Aduh. Ramal ya? Mami. Sebentar, aku mau nanya. Mau diramal atau mau dilamar? Yeah. Saya cuma mau lihat mau dilamar. Jari manisnya boleh ya? Ini jempol semua. Saya mau lihat jari manisnya boleh ya? Boleh. Kamu pulang mau lewat mana? Lewat depan. Nanti ikut aku ke Pegadaian ya. Kenapa? Cincinnya kita titipin di sana ya. Masa ke Pegadaian? Gimana sih mau sebentar. Kalau masalah cincin mah kecil. Aku pernah mobil hilang aja tenang kok. Ya. Tapi ini mamanya kalian ya, mamanya duo Bobo. Aku bingung nih, aku masih belum percaya kalau ini mamanya duo Bobo. Masa sih? Percaya? Ya udah sekarang tes diri aja. Aku adeknya dia. Ya bukan seperti itu. Mama, cuma kok kayaknya kalau melihat mereka ini resik. Kalau yang satu ini kok kurang resik ya. Sama yang mama dianggap kotoran. aku enggak bilang gitu, cuman katanya lah, mama enggak resik kan kotor. Katanya mamanya ini suka ngompol di mana-mana. Hah? Oh my god. Itu. Emang benar mama. Ya enggak apa-apa deh, kita kan juga biasa ngompol di mana-mana. Iya, juga sih benar. Ya santai aja. Aku bisikin ya. Itu bukan rahasia. Tapi mah ya benar. Kita kasih lihat dulu. Nih katanya ada mamanya ya. Anak-anak suka pada ngompol. Nih kita kasih lihat ya. Masa kerap-kerapan. Ini putrinya. Ini putrinya. Masuk. Ayo. Bocor. Kayak pempes kan? Bocor. Ayo. Ayo. Tampar. Tahu kamu sesuatu kok kayak kamu makin ganteng deh. Wow. Kamu jadi mau tahu.
lanjutkan. Apa tuh? Hah, terima kasih. Terima kasih. Hai, sebentar. Mama jangan ganggu aku. Dad. Sini. Mami, Mami kenapa sih ngomel aja? Ini anak didikan kamu itu. Anak ini cakep, jangan diomel-omelin. Kita berdua kan udah hancur. Hancurnya aku kan karena ketemu kamu. Bisa aja. Ini biarin aja dia lagi. Ini anak kamu, orang tua ngomel-ngomel dari tadi gak dihiraukan. Kenapa sih nangis? Ini anak muda zaman sekarang, dia lagi video call. Iya, aku video call sama pacar aku. Tuh. Punya pacar. Dulu kan Mami sama Papi dijodohin sama geledek. Yeah. Ah, asal tahu aja ya. Kenapa? Aku dapat kamu karena orang tua kamu punya utang sama aku. Yeah. Bisa aja. Bisa. Oh, jadi ditukar gitu ya. Zik. Kenapa Mami? Namamu siapa? Namaku. Masa Mami gak tahu nama aku? Mami, selama pakai ini kayak pikun. Mami, ini anak kita. Ini anak kita lahir di rumah sakit. Kan lain sama Mami. Emang Mami, Pak, lahirnya di mana? Mami lahirnya di download. Kalau ngatain aku lahir di download, kata orang tua kamu, kamu dulu lahirnya dipancing beras, tahu enggak? Emang saya perlu. Mami pasti jangan marah-marah terus. Siapa sih? Coba aku nanti ceritain ya, nih pacar coba aku. Coba lihat. Pasti tapi dengar gak sih tadi tuh aku bilang dia tuh makin ganteng banget. Coba lihat. Siapa pacar? Nanti. Tapi Mami nanti kalau lihat. Mami, tapi kalau nanti Mami lihat, Mami nanti jadi suka, aku enggak mau. Ya enggak apa-apa tuh berbagi sama Mami. Ya udah deh. Lihat. Nih. Mami. Kenapa? Mami. Ini kenapa anak didiamin aja pacaran sama Capung Kober? Loh. Apa dia dibilang? Siap, ini Capung Kober. Bukan jadi. Tahu enggak ini tuh pangeran. Ini makhluk apa sih? Ya ampun, Mami. Anak kita. Loh. Kok jahat banget jadi sama Mami. Bye. Loh. Anak zaman sekarang kan dimana. Ayo, kejar, kejar. Memang Ziva ya. Suka gak pilih-pilih kalau mau pacaran sama cowok gak dilihat-lihat dulu. Langsung aja dipacarin. Iya, makanya pelajaran lah ya. Jangan sampai terulang kisah Dewi Persik. Hah? Mas Rian, ngomong-ngomong tolong aku dong. Mau apa? Kamu mau apa? Dewi Persik mau apa? Bikinin nutrisari buat aku, buat buka puasa nanti. Bukan aku merintah lo ya. Tapi kan Mas Rian selalu punya ide-ide yang cemerlang. Misalkan nih kayak manis, segar, tapi bervitamin. Mau yang manis, segar, dan bervitamin. Yes. Manis, segar, bervitamin. Oke, boleh banget. Kamu mau nutrisari gak? Mau. Aku bikinin aja nutrisarinya. Mau nutrisarinya rasa apa Dewi Persik? Koko pandan. Koko pandan? Ya. Oke, let's go. Aku bikin ini nutrisari. Aduh, Mas Rian baik banget Koko deh. Pandan. Ya. Yang satu ini segar, manis, dan juga bervitamin. Cocok banget buat buka puasa. Sini kita bikinin ya. Langsung ini buat Dewi Persik. Ya. Nutrisari koko pandan. Ini Sobat Ambiar, sini, sini. Sini, sini dong, kita kasih Mas. Lihat. Biar pemirsa tahu gimana cara buatnya. Nih, nutrisari koko pandan. Udah kita buka sachetnya ya, kita tuangin langsung. Terus ya, kamu Mas. Bantu masukin airnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semana, segini. Sudah cukup? Cukup. Aku aduk-aduk, kamu masukin es batunya. Nah, ini seger banget nih buat wangi, kita berbuka puasa ya. Wangi koko pandan. Kalau kemarin wangi blewah kayak blewah banget. Yang ini koko pandan. Okay, semangka banget dan okay. Ini koko pandan. Stop. Nih kita kasih lihat sama Sobat Ambiar di rumah. Ini dia nutrisari koko pandan. Yang satu ini manis, segar dan juga bervitamin ya. Dan emang ini nutrisari paling tepat banget untuk
minuman berbuka puasa kita nanti karena hanya Nutrisari yang bisa penuhi 100% kebutuhan vitamin C dan juga tinggi dengan vitamin D juga ya, dan bagus banget buat jaga kondisi tubuh kita apalagi termasuk untuk buka puasa. Nikmatnya juga seger banget. Makanya aku selalu berbuka puasa itu Mas minumnya Nutrisari, selain manis dan segar juga mengandung 6 vitamin dan 2 mineral. Selain koko pandan ada rasa blewah, rasa semangka, rasa jeruk peras, jadi varian rasanya itu banyak banget dan enggak bikin kita bosan. Benar, dan buat kamu juga sobat Ambiar ya, bisa pilih juga mau varian rasa apa aja setiap harinya mau ganti-ganti boleh juga, termasuk bisa kreasikan ya Nutrisari dengan yang satu ini. Nah, ini kita kasih lihat. Yang satu ini adalah es Nutrisari Koko Legit ya. Koko Legit. Apalagi ini kan udah Ramadan hari ke-27 ya kan, supaya enggak bosan. Sedih ya, kurang beberapa hari lagi. Betul ya, supaya tidak bosan untuk berbuka puasanya bisa dikreasikan dengan berbagai macam pastinya ya. Nutrisari varian rasanya kan banyak banget. Tapi walaupun enggak lagi buka puasa ya Mas, tetap harus mengkonsumsi Nutrisari karena ini bervitamin. Benar, dan enaknya lagi kita bisa ngelihat ke official Instagram dan juga TikToknya Nutrisari Indonesia, di mana di sana banyak sekali kreasi Nutrisari sehingga kita enggak bosan untuk berbuka puasa. Iya kan, manisnya dapat, segarnya dapat, bervitamin banget juga ya. Oke. Okay. Ini berarti kita bikin buat takjil nanti ya. Kan nanti buka puasanya harus minum ini. Oh iya pasti dong. Dan juga pemirsa di rumah pastinya terus nonton sore-sore Ambiar karena pastinya kita berbagi hadiah berkah. Nanti kita akan berbagi lagi tapi jangan lupa yang pasti buka puasa minum Nutrisari. Nutrisari selalu ada buat kita buka puasa.